Komisi 5 DPR RI menilai persoalan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjadi perhatian serius. Penataan sampah merupakan hal yang sangat penting dan harus segera diatasi. Persoalan sampah yang terjadi di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST telah melampaui kapasitasnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Sri Wahyuni mendorong agar persoalan terkait sampah harus segera dicarikan solusinya serta bagaimana pengelolaannya dengan baik. Sampahnya memang sangat banyak banget ya. Karena mungkin Jogja ini juga merupakan kota wisata, apa destinasi wisata yang utama ya. Jadi sampah mungkin juga dari hotel itu banyak, dari perumahan-perumahan. Nah itu memang harus diatasi dengan benar gitu loh, dengan benar sehingga jangan, walaupun sampah itu banyak, mungkin nanti ada sampah yang bisa dikelola, ada yang diolah, itu ada biasanya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Muhammad Aras mengatakan, persoalan sampah yang ada di Yogyakarta sudah sangat mendesak untuk segera diatasi, karena produksi sampah hampir setiap hari terjadi. Lebih lanjut, Aras menambahkan, perlu penataan secara serius karena Yogyakarta merupakan kawasan daerah pariwisata prioritas dan kota pendidikan. Sehingga kita berharap bahwa apa yang menjadi kebutuhan pokok tentang persampahan, baik tempat sampah, kendaraan sampah, dan sejenisnya, itu betul-betul bisa diaktualisasikan oleh kementerian. Sehingga Yogyakarta, Sleman menjadi salah satu daerah yang bukan kota sampah, tapi kota bersih, kota yang sehat, kota yang layak untuk kita kunjungi. Mario, TVR Parlemen melaporkan.